Juara tiga. Semending kamu juara tiga. Aku nggak juara apa-apa. Kamu lagian orang lagi balap karung, ngapain kaki kamu ke depan-depan gitu nyelengkat? Enggak lu, kakek siapa? Aku sampai terjerembab tadi. Gara-gara kamu. Ya kalah-kalah sendiri nyalain aku. Ini pasti gara-gara awalnya kita pakai latihan-latihan makan kerupuk tadi tuh. Kebanyakan makan kerupuk, sampai sana aku udah kenyang. Ya Mas Samsuri sih rakus, pokoknya gabisin semua. Aduh, anak-anak sekarang itu kalau lomba, ambisius, apa segala itu. Oh iya loh Mas Samsuri, sekali nelen aja ya. Langsung habis kok pokoknya. Dua kerupuk tadi, sama yang sebelahnya lagi dimakanin juga. Monster jangan-jangan itu orang itu. Aduh, ini bagaimana ini? Om, kita diutus sama Oma mendapat mandat agar kita harus menang. Iya. Kalau kalah, Oma marah. Nah sekarang pulang nggak bawa apa-apa, piala nggak ada, medali cuma juara tiga, piye? Iya ya, gimana tuh? Pasti di Oma marah. Tuh, piala yang diborong semua Mas Denny. Hey, sombong. Manusia lemah. Tahu ini namanya apa? Piala. Ya. Kalau yang di filmnya Bang Roma, piano. Kalau yang kalah, pikirin sendiri. Ini. Thanks God. Samsudin. Samsuri. Yang juara bebas ngomong apa aja. Kamu orang kalah tolong. Menang kok sombong. Oh iya wajar. Yang juara sombong, masa yang kalah sombong. Menang aja gak sombong. Kamu kan udah menang, pulang langsung sana. Ngapain pakai kesini-sini segala. Oh gak bisa. Orang menang itu harus... harus menunjukkan kemenangannya biar memberikan semangat buat kamu Samsudin. Dari dulu nggak pernah juara. Penyek. Sedih. Tahu nggak saya juara apa? Juara apa itu? Juara sedunia. Juara sedunia. Ya balap kerupuk. Makan kerupuk doang aja. Makanya kalau jadi pembantu atau kerja atau jadi apapun harus profesional. Ingat ada pepatah mengatakan di mana bumi kita pijak, di situ langit kita tunduk. Demi Tuhan. Urusannya memakan kerupuk. Iya, kita harus tetap profesional dong. Nggak usah. Rata-rata kalau orang kalah itu emosian ya. Benar, ingat. Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada rencana yang kamu buat. Nih, aku kasih pinjam. Oh, enggak? Enggak. Di mana letak harga diri kita? Enggak, biarin. Mendingan aku dimarahin, mendingan aku diolok-olok, dicaci maki dibandingin harus dipinjemin kayak gitu. Mau dimakan cacing? Enggak. Udah amat, gak usah. Kamu mau pinjem gak? Lagu, mentang-mentang menang, kayak sok pinjem-pinjemin. Alah. Marah-marah. Jangan nuntut ya, jangan nuntut ke panitia. Kemenangan ini mutlak. Gak bisa, itu ada kecurangan. Curang apa? Aku minta pertandingan ini diulang. Kalau sang pemilu aja banyak yang minta ulang, masa begini nggak bisa diulang? Pak Al, ini balap kerupuk nggak usah minta ulang, minta beliin lagi. Marah-marah mulu. Pisan curang itu tadi. Lihat. Bang curang ya? Jalan. Pernah gini nggak? Thanks to Mama. Sampean cuma menang balap karung, thanks to. Kita harus bang, ini harus kita sukses. Dasar manusia saset lemah. Udah Mas Denny pulang aja. Manusia saset. Saka sampo apa pakai saset? Bikin kesel itu orang. Jadi itu gimana nih Mas Samsuri? Tenang aja. Kamu ada handphone gak? Handphone? Sebentar. Ambilin di dapur. Iya. Aku punya Edi. Edi? Ide. Aku mau menelepon Bu Esti. Nih. Nih handphone Mas Samsuri ketinggalan tadi. Ya, Bu Esti itu kan katanya kalau ada apapun hubungi dia. Oh, jadi mau telepon Bu Esti? Ya. Mau ngapain tuh? Minta bantuan. Assalamualaikum. Bu Esti. Ya. Samsuri. Bu Esti. Butuh bantuan nih aku sama Jo. Aku kan tadi ikut lomba, ya. Ya, ikut lomba 17-an. Gak menang sama sekali. Kita itu didaulat, diberi amanat sama Oma agar menang lomba. Gimana caranya biar
ada pialanya, medali juga. Ya, tolong diatur. Beres, ya ya. Makasih. Ya, makasih Bu Esti. Kok bisa begitu? Emang Bu Esti dapat piala dari mana? Ya, nggak tahu. Bikin kali di Senen apa di mana. Nanti datang, kita aku aja udah. Hoi, pinter. Sampai dulu. Jadi nanti bilang sama Oma itu. Tapi patungan. Lho, kan aku udah punya nih. Ya, kan kamu nggak ada pialanya. Oh, harus pakai piala? Ya iya, patungan. Patungan. Gimana? Menang tuh. Menang, merdeka. Menang tuh 17-an, uy. Sok atuh, tingali. Aduh, masih sakit teh, masih atit teh. Aduh. Tarik. Tarik, pelan, masang suri. Slow. Tarik apanya? Aduh. Di situ, belakang. Oh. Tarik, tak kira layangan. Udah telat. Ya, aduh. Maha, menang? Menang. Ayah medali. Dapat dua tilu. Ya, jauh tiga makan kerupuk. Isi dua tilu, jauh pisan. Ya, kan. Nah. Yang mana? Yang lain mana? Sok atuh tingali. Looking. Ada kok, ada Oma. Kita tapi menang juara satu ya. Iya. Kerupuk juara satu. Coba karena juga juara satu. Satu. Tapi itu yang masukin tuh pakai kuda-kuda. Oh, masukin pensil ke dalam botol itu. Juara satu juga. Sok atuh mana pialanya? Mana piala? Saya mau masukin ke dalam pia. Ketinggalan di lapangan. Iya. Nih, semuanya jadi 200.000. Pialanya juara satu, medalinya juara satu. Pokoknya sekarang udah gak boleh ngutang lagi.